Seni dekorasi belon menjadi salah satu elemen penting dalam sesuatu majlis keraian. Dengan adanya inovasi ide yang kreatif, pastinya bakal menyedihkan lagi setiap majlis yang kunjung tiba. Antara majlis yang biasanya diraikan dengan menggunakan dekorasi belon, seperti majlis sambutan ulang tahun kelahiran, perkahwinan dan juga sambutan kelahiran bayi pertama yang lebih dikenali sebagai baby shower. Ide dan konsep yang dicetuskan perlu mengikuti permintaan pelanggan. Jika dahulu dekorasi sesuatu majlis itu menggunakan bunga, namun kini material seperti belon menjadi seni hiasan dalaman untuk membuatkan majlis lebih moden dan santai. Dia nak buat theme Mickey Mouse. Kita boleh suggestkanlah kita ada package macam untuk Mickey Mouse, kita ada buat satu pintu gerbang punya arch bentuk Mickey Mouse ke, color macam Mickey Mouse ke, atau belon yang ada gambar Mickey Mouse ke, macam tu. Dekorasi belon ini juga dapat menarik ramai perhatian, terutama dari golongan kanak-kanak kerana bentuknya yang pelbagai rupa dan boleh terapung. Tema yang paling dapat sambutan, tema macam princess, unicorn, macam Aurora, macam Snow White, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu Sofia, Frozen, macam tu yang banyak sambutan sekarang ni. Yang still lagi daripada dulu sampai sekarang still lagi ada sambutan. Akhir sekali, bagi mereka yang menginginkan majlis sempurna dengan seni dekorasi belon menarik, pelanggan mestilah bijak membuat pilihan pakej yang disediakan untuk majlis tampak lebih ceria.